Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lihat BTS ataupun behind the scene dari drama Big Mouth episode 7. Ini dia. Nah, yang pertama adalah BTS ketika Miho itu diserang oleh seseorang tak dikenal. Nah, Mimin udah coba nih perlambat gitu biar tahu siapa sih itu orang gitu kan. Tapi ternyata enggak kelihatan juga guys, karena memang wajahnya tutupi masker. Ya udahlah ya, kita masih belum tahu siapakah yang nyerang si Miho itu ya kan. Dan di BTS ini tuh kayak banyak banget momennya Miho sama si Pak Wali. Sedangkan sama Changho BTS-nya MBC ini sengaja kayaknya mereka ya. Nah, BTS selanjutnya lagi si Pak Wali. Nah, sekarang dia sama istrinya dia dong. Nah, momen mereka berdua juga manis banget nih, walaupun sedikit, tapi momen mereka itu loh yang cukup ditunggu-tunggu juga selain peran utamanya. BTS yang selanjutnya adalah adegan ketika Changho itu marah kepada Jerry. Nah, ketika Jerry itu kan ngambil kartu tarot yang Changho letakkan di buku gitu loh teman-teman. By the way, itu si Jerry ngapain, kelakuannya dada aja ya kan. Emang kocak banget sih dia orangnya. Okay. Nah, ini lagi ngapain lagi si Jerry nih? Jadi setelah dia bebas dari penjara, akhirnya dia beralih profesi menjadi tukang kameramen. Nah, yang selanjutnya adalah ini ketika Jerry bebas dan dia kan jumpa tuh sama Miho dan menginformasikan bahwa Changho itu lagi dibawa ke rumah sakit sama ambulans. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi, itu mobilnya melajunya kencang banget loh. Wah, totalitas banget ya. Emang wajar sih, dramanya emang enak, ceritanya seru dan juga wajar aja ratingnya tinggi ya kan. Dan sampai 6 menit lebih gitu Mimin tungguin kan BTS adegan ini mana gitu kan. Ternyata MBC sama sekali nggak share dong teman-teman. Kebiasaan banget ya kan. Apakah momen hoho couple semahal itu gitu loh, sesusah itu di share gitu loh. Padahal Mimin penasaran dari kemarin tuh nunggu ini BTS nya kayak mana gitu loh. Tapi ternyata si MBC ini kagak ada ngeluarin juga gitu. Padahal ada dua kan mereka pelukan, yang ini sama yang ini juga. Minimal yang ini gitu, yang ini MBC. Tapi kagak ada juga di share guys. Yaudahlah ya, lama-lama emang beneran capek banget sama MBC. Oke lah teman-teman, itu aja yang Mimin sampaikan ke teman-teman semua. Semoga di episode 8 besok BTS nya ada di share gitu ya. Tapi kayaknya di episode 8 momen hoho couple nggak ada. Tapi bisa lah agak diselipkan gitu adegan di episode 7 ini gitu loh MBC ya. Kita doakan lah ya guys ya, kita tunggu besok gimana kah BTS-nya. Semoga MBC berbaik hati nggak share hoho couple. Oke, itu yang Mimin sampaikan ke teman-teman semua. Thank you for watching, see you next video, bye-bye.